semuanya, balik lagi bersamaku di channel Henry Gamers, temannya mana ya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, aku mau ngebahas soal ya kabar-kabar baru ini teman-temannya. Jadi baru-baru ini teman-teman, aku mendapatkan suatu hal yang dimana gue kembali lagi di Genta 7740 teman-temannya. Wah, gue seneng banget dan gue excited banget ya sama Bang Genta. Jadi hari ini teman-teman, ya hari ini teman-teman, aku baru join lagi kembali karena gue udah di unban sama Bang Genta. Jadi pada waktu beberapa hari yang lalu kalau nggak salah ya, atau beberapa minggu yang lalu, aku pernah bikin video tentang Bang Genta ya, kalau bahwa gue tuh nggak salah ya teman-teman. Dan di sini gue juga udah bilang ya, gue jelasin juga waktu itu pada tanggal 24 bulan ini ya, 12 ya guys ya, jadi 2023 ini akhir tahun ya, hampir mau akhir tahun bulan tahun 2023 ya. Nah di sini aku udah bilang teman-temannya, kalau gue jelasin Bang Genta kenapa saya di band ini bla 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 sekian, udah gue jelasin juga ya, kalau memang saya melakukan reseller ya pasti otomatis gue juga di band ya, wajar kalau di band. Tapi ini nggak diwajarin namanya, nggak wajar kalau gue di band, cuman ngejelasin doang ya. Nah jadi akhirnya pada tanggal 13 Februari awal ini ya guys ya, aku nggak baca DM-nya Bang Genta. Rupanya Bang Genta nggak DM aku dan dia beri link Genta ya, Discord Genta ya guys ya. Oke, di sini kita balik lagi ke topik kita teman-teman ya. Oke, karena gue udah kembali lagi ke Discord-nya Bang Genta. Nah, di sini ada yang hal-hal yang baru gue mau pengen jelasin teman-teman, yaitu role gue di Genta ini teman-teman ya. Karena gue nggak premium teman-teman, waktu itu gue di band ya, gue di band, gue nggak tahu sama siapa waktu itu ya, gue lupa namanya siapa moderatornya, terus di band. Nah, role gue balik ke default teman-teman, yaitu di mana gue harus nerima di mana nggak premium ya, orang lain premium semua, gue nggak ya teman-teman. Kalian lihat ya sendiri, role gue nggak ada yang premium, tapi ada tapinya guys ya. Kalian bisa klik kanan ya, klik kanan, sorry, maksudnya tinggal klik ini gue. Kalian lihat role gue yang di bagian ini deh kayaknya, kayaknya bukan di sini deh. Bukan di sini guys. Jadi kita bakal ke roll ya. Oke, kita ke bahasa Indonesia aja ya. Nah, kita ke Vlex ya, ke Vlex. Nah, jadi roll aku tuh ada ini, guys. Kopral. Wah, ini roll yang gua pernah banget gua dapetin dari Bang Genta waktu itu. Waktu pas gua ngalamin apa ya? Oh, gua ngasih tahu ya, gua ngasih tahu kalau ada orang reseller atau reuploader ya tentang Genta. Dan damn, gue balik lagi dengan role gue yang kayak gini dan gue seneng banget. Makasih buat Bang Genta ya, makasih. Baru sorry banget nih, gue baru respon Bang Genta ya hari ini, sorry banget karena ya role ini yang gue seneng banget teman-teman ya, widih, role kopral gitu ya. Wah, gue seneng banget. Bang, gue juga ada bang role ini bang, role abang gitu, banyak tuh. Gua banyak juga ya, ada Doom, ada Vlex ya. Doom ini kayaknya kayak suatu sampah gitu ya, atau apa ya, gua nggak ngerti juga teman-teman. Tapi ya nanti kalian bisa komen aja di bawah ya teman-teman, yang buat kalian yang udah dapet role-nya Doom ya. Tapi yang penting gua dapet role kopral ya teman-teman. Wow. Thank you buat Genta ya. Nanti gua kalau misalnya ini gua bakal beli kok. Ya, gua bakal beli lagi buat Gentanya, kita bakal review-review lagi soal Bang Genta ya teman-teman ya. Karena kan selama ini kan konten gua itu bahas Genta dan Peku ya teman-teman. Kalau nggak ada Genta nggak seru lah ya teman-teman. Apa yang kita mau harus dibahas ya teman-teman? Ya, karena Bang Genta juga udah stabil ya. Kalau kalian pernah lihat gua konten-konten tentang Genta ya, itu kan stabil banget kan? Stabil banget dalam arti apa ya? Jarang di ban ya. Banyak orang yang ngebot pakai itu nggak di ban teman-teman ya. Ya banyak lagi tuh, aman lah pokoknya intinya ya, udah stabil. Ketimbang Powercoy yang udah balik gitu ya. Tapi well, aku nggak ngebandingin si Peku sama Bang Genta. Tapi kalau kalian mau pilih, ya pilih aja salah satunya teman-teman. Gue nggak mau bandingin kedua orang ini, karena ya beda developer, beda caranya juga ya teman-teman ya. Kita nggak bisa banding-bandingin. Oh aku suka ini, oh aku suka ini, mau coba ini, bla 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 sekian. Oke.
Nah, di sini gua juga bingung mau belinya kayak gimana ya. Gua lupa deh cara ngebeli Bang Genta ini ya. Nah, ini gua enggak tahu ada apa ini ya. Oke, selamat. Nah, ini ada yang baru-baru nih, guys. Gua enggak dapat apa-apa nih ya. Oke, gua enggak dapat info ada pembaruan di sini rupanya. Oke, kita back dulu karena gua kan di ban di tanggal 23 Februari ya. Februari, sorry. 23 Desember ya. Oke, nah ini ya guys ya. 23 Desember nih. Ngap. Oke. Not delete role ini best. Ah, ini aku enggak tahu deh. Aku harus searching di translate deh kayaknya. Oke, kita ke translate dulu, guys. Oke. Oke, sekarang pilihan delete role yang terbaik dalam hal membantu memberikan solusi memecahkan masalah dan mencoba memberi wawasan jika ada. Jika ada, guys. Oke. Oke. Tanggal 25 selesai milih. Oke. Okay. Wow, definisi apa ini? Happy New Year. Wah, gila Happy New Year. Ya, yeah, thank you Bang Genta. Bukan Bang Genta, ini siapa ya? Gua tahu. Kayaknya botnya deh. Oke. Okay. Bakso tanpa tepung. Wah, bakso tanpa tepung gimana pula lah konsepnya? Oke. Okay. Update price via Wordlock. Hampir 4 DL, guys. Hampir 4 DL harganya. Oke. Okay. Oke, okay, ini apa ya? Oke, okay, ini bahasa Inggris ya. Oke, okay, bahasa Inggris. Kita coba. Oke. Okay. Indonesia saat ini sedang memasuki tahun politik. Mohon untuk tidak membawa politik apapun ke dalam komunitas ini. Terima kasih. BTW, kalau kamu pilih Anies, aku akan ban akun kamu tanpa ragu. Pilih Anies pun di ban juga loh, astaga. Astaga. Kocak ya Bang Genta ini. Oke, kita lanjut lagi ke bawahnya. Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Ada sedikit berita. Untuk saat ini pembayaran via Diamond Lock ditutup dulu untuk 3 hari ke depan dikarenakan harga Diamond Lock sudah mulai turun harga. Bagus. Turun harga lagi ya. Tapi enggak tahu harganya berapa, nanti kita coba lihat ya, teman-teman. Oke. Okay. Nah, ini yang versi ini ya. Oke, okay, okay. 11 Januari tahun 2024, teman-teman. Ada lagi yang baru beritanya. Halo, selamat pagi, siang sore, malam semuanya. Dikarenakan harga Diamond Lock sedang tidak stabil, maka kami akan membuka untuk sementara dengan harga 425 WL atau setara 4 DL 25 WL, teman-teman ya. Oke, okay. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih. Mantap. Oke. Okay. Enggak perlu ditutup, gue bisa update kurang satu hari. Waduh. Oke, okay. Yang via DL MOS. Oke, okay. Kalau via e-wallet baru always buka. Oh, selalu buka katanya. Always selalu buka. Oke. Okay. Tanggal 14 Februari ya. Oke, okay, ini ada yang baru lagi nih. Genta sudah update dan pembayaran sudah dibuka. Silakan untuk cara pembeli ketik Genta has been update and payment has been opted. Contoh apa ini? Beli genta. Oh, oke. Okay. Gimana caranya dah? Nah, aku nggak ngerti deh. Sorry for tag. Oh, oke. Okay. Ini apa lagi nih? Kita translate dulu, guys. Okay. Sekarang pilihan intern helper yang terbaik dalam hal membantu memberi solusi memecahkan masalah dan mencoba memberi wawasan. Wah, ini kayaknya ada pemilihan ini ya. Wow, keren juga nih. Sule dan sebagainya. Oke. Okay. Oh, ini tinggal pilih aja satu. Wah, satunya banyak ya, Sule ya. Oke. Okay. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan ini ada sedikit berita. Untuk saat ini pembayaran via Diamond Lock ditutup dulu untuk 4 hari ke depan dikarenakan harga Diamond Lock sudah turun harga. Oke. Okay. Oke, ini ada kabar lagi beritanya. Cepet banget dah kabarnya ya. Tanggal 24, teman-teman, tanggal 24 ya. Halo semuanya, ini bla 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 karena tidak sedang stabil, maka kami akan membuka lagi 450. Jadi naik 25 WL ya berarti ya. Dari yang sebelumnya itu di harga 425, sekarang udah
450, mantap. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa lagi nih? Tanggal 25 tahun 2024 ya. Oke. Selamat siang oke, member-member sekalian. Kali ini saya akan mengeluarkan pernyataan bahwa banyak sekali yang mencoba fake donate, yang di mana harga 450 ditaruh ke kotak dengan isi 50, dan ada juga orang memakai fake chat system. Total hari ini 5 orang yang telah diketahui siapa aja yang melakukan fake donate. Dengan itu saya akan menaikkan harganya menjadi 5 DL, biar tidak tidak bisa dipecah, dan dan saya tegas akan mencabut role-nya selama-lamanya dan tidak akan memberi layanan dengan seutuhnya. Maaf jika mengganggu waktunya. Terima kasih. Tuh guys ya, lain kali jangan ngelakuin fake account ya. Maksudnya fake donate ya. Fake account gitu. Maksudnya fake donate, teman-temannya jangan melakukan fake donate. Udah tahun 450, sekarang udah jadi 5 DL, mampus kalian ya, mampus ya. Makanya lain kali tuh jangan banyak-banyak makan McD ya. Jadi McD. Sorry guys, maksudnya ya jangan banyak-banyak makan makan micin. Oke. Nah, oke, di sini ada berita lagi tanggal 25 ya, di bawahnya lagi. Nah, oke, di sini lihat. Oke. Dari drama ini Anda bisa belajar bahwa menjawab sebuah pertanyaan meski hanya memiliki sedikit fakta lebih baik daripada menjawab dengan mengungkit ilmu ekonomi yang hanya memperburuk keadaan ekonomi seseorang. Mantap. Oke. Di sini gue juga seneng sih, ada hal-hal baru juga. Juga ada rules yang udah enak banget lah intinya ya. Oke. Waduh, bahasa Inggris ya. Kok agak susah juga sih sebenarnya. Oh, ini nih ada yang baru nih. Bentar, kita copy aja deh. Copy bisa enggak sih? Oke, copy text. Oke. Perhatian, ikutin ketentuan Discord dan bla bla bla, baca TOS ya. Oke. Segala jenis rasisme akan mengakibatkan ban permanen. Oke. Over toxic akan menghasilkan mute 7 hari. Mengirimkan phone ya tahu aku ini yang phone copy. Oke. Segala jenis spam, emot spam plus 3 baris teks yang sama akan mengakibatkan pemblokiran permanen. Emoji kayaknya gue gak ngelakuin itu. Oke. Segala jenis iklan adalah ilegal. Oke. Mempromosikan kasino, mempromosikan YouTube, mempromosikan aplikasi tidak dikenal. Kayaknya rules nomor 6 kayaknya gak gue lakuin deh untuk promosi di channel ya. Kayaknya gak harus ya. Yes, oke. Kayaknya gue pernah sekali deh role ini. Gue pernah sekali. Ya semuanya ada di YouTube ku ya. Udah gue bahas. Oh iya, pernah gue bahas itu guys. Di role nomor 6. Oke, gue pernah melanggar ini ya. Karena gue sempat juga bilang kalau misalnya ini, kalau kalian mau lihat cara beli Genta bisa lihat di YouTube aku gitu ya. Mantap. Oke, berarti gue melanggar rules nomor 6 guys waktu itu ya. Oke. Membagikan segala jenis virus, ya ini gue enggak. Oke. Bersikap baik atau menghormati anggota lain, menjaga kebersihan komunitas dari racun server ini. Tidak ada toleransi jika menyebabkan kekacauan. Nah, ini yang nomor 8 ini gue udah selalu lakuin. Kalau misalnya kalian mau lihat-lihat atau semacamnya, kan gue udah bilang ya, lihat aja di channel YouTube ku gitu ya. Oke. Nah, ini ada nomor 9. Memulai drama atau perang apapun akan berakibat pada ban permanen. Jadi buat kalian yang hobi drama ya, jangan masuk ke Discord-nya Bang Genta ya, bahaya. Kalian akan di ban permanen, nanti ngamuk-ngamuk lagi. Oke, nomor 10. Perdebatan mengenai politik, agama, suku, budaya, dan segala macam perdebatan yang menimbulkan kebencian akan mengakibatkan
akun Anda di ban permanen tanpa peringatan. Ya benar. Oke. Nomor 11, jual beli di saluran pasca rakyat. Oh, pasca rakyat kayaknya ada deh. Pasca rakyat ya. Oh, ini. Oke, skip. Ini apa nih? Nomor 12 ini, doxing atau mencoba mendapatkan informasi pribadi anggota lain dilarang. Ya enggak boleh guys. Ya kayak contohnya alamat ya, kamu tinggal di mana guys? Ya gitu ya, enggak boleh guys. Oke. Nomor 13, berbagi informasi pribadi itu dilarang. Ya siapa suruh lah berbagi informasi, kamu tinggal di mana guys? Oh, ini bla bla bla. Oh, kenalin aku ini. Oh, aku ini. Ya itulah pokoknya intinya ya. Oke, aku tinggalnya di sini. Oke, nomor 14. Segala jenis pelecehan penindasan adalah intoleransi dan akan mengakibatkan larangan permanen. Jadi buat kalian yang pelecehan tuh ya jangan ya guys ya. Oke. Pap itu dong gitu. Enggak boleh ya guys ya. Oke. Nomor 15. Dilarang membahas client hack, jual beli cheat atau perdagangan uang asli dan semuanya berbau pihak ketiga. Dilarang membahas client hack, jual beli cheat atau ini kayaknya aku agak enggak nge deh. Coba komen di bawah ya guys ya, maksudnya apa nih Bang Gita. Oke. Peraturan premium, tidak boleh berbagi keanggotaan, dicabut atau diblokir. Mantap. Oke. Tidak ada penipuan, dilarang. Ya bagus itu ya. Penipuan tuh enggak boleh guys. Oke. 3, mengirimkan konten berbahaya, dilarang. Bener. Konten yang melarang ya, isanya kayak ya fake gitulah. Oke. Okay. Semuanya udah gua baca semua ya teman-teman ya. Dan ini ada yang jual beli juga, kalau kalian mau beli itu ada yang beli, ada yang jual ya, CID gitu ya. Ada yang sell, ada yang beli. Oke okay lah. Jadi gua cuman bahas sesimpel ini ya teman-teman ya. Buat beritanya ialah gua kembali lagi ke Genta teman-teman ya. Ya untuk gua beli Genta lagi nanti gua kabarin lagi teman-teman untuk hal ini ya teman-teman ya, karena gua harus beli lagi ke Gentanya dengan harga gua nggak tahu harganya berapa. Tapi ya nanti buat kalian yang tahu teman-teman silahkan komen aja di bawah ya teman-teman. Oke. Ini apa ini? New option ya. Oke. Gacha. Kita pilih satu. Apaan nih? Dah. Oke, okay, ini serve. Oke. Okay. Waduh, Empedocle, Fury. Wah, Fury dong. Oke. Okay. Kita balik lagi ke sini. Wah, apakah role saya berubah? Banyak, guys. Wah, banyak ya role gua ya. Oke. Okay. Very fat fury. Aduh, smart. Mantap. Pinter ya, smart tuh pinter ya. Oke. Okay. Terus villager kopral ini. Gandum lagi ya. Oke. Okay. Belum premium enggak apa-apa lah guys ya. Nanti kita belilah premium lagi ya, teman-teman. Oke, okay. Gua cuman sampai di sini aja konten gua. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan sekali lagi buat teman-teman yang mau beli Genta, silakan kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi aku teman-teman. Tapi kalau kalian nggak bisa klik ya, sorry banget teman-teman. Bukannya gua nggak mau kasih kalian link diskonnya Bang Genta, tapi ya intinya balik ke Bang Genta ya. Kalau kalian melakukan pelanggaran, kalian mau masuk lagi ya, itu kalian coba pikir deh, kesalahan apa sih yang kamu bikin gitu. Sedangkan di Rules sudah jelas-jelas padat banget ya, udah dijelasin semuanya. Ya, kalau kalian ngelakuin ini, ngelakuin itu ya, kalian harus terima resikonya. Oke. Okay? Oke, okay, teman-teman, ya. Gua cuman sampai di sini aja. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir, dan next kita bakal bahas lagi nanti di next berikutnya. Oke, okay, di video berikutnya. Bye bye.